Pemerintah Kota Depok tengah mengebut pembangunan trotoar Margonda Raya, Depok, Jawa Barat. Salah satu bagian dari trotoar tersebut ternyata justru menutup akses masuk SDN 01 Pondok Cina yang kebetulan berada di pinggir jalan raya. Posisi SDN 01 Pondok Cina, Pocin, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, tak jauh dari toko buku Gramedia Depok dan Mall Margocit, selama ini memang berada di bawah permukaan jalan. Namun trotoar yang baru telah menambah ketinggian permukaan sehingga SDN 01 semakin tenggelam. Persoalannya, tinggi permukaan trotoar yang baru tersebut kini lebih dari 1 meter di atas hamparan SDN 01 Poncin. Pada Rabu 9 November 2022, ada orang tua murid yang kaget karena tiba-tiba trotoar sudah dibangun dan menutup akses ke sekolah. Para pekerja proyek yang mengebut pekerjaan pada malam hari tampaknya tidak memperhitungkan kondisi dan tidak menyiapkan tangga. Bahkan tangga darurat pun tidak tersedia. Selain itu, pada bagian trotoar dipasang pita kuning hitam semacam pelis lain. Kondisi ini yang kemudian direkam dan kemudian videonya viral. Tampak pula poster kembalikan hak anak kami tertempel di bagian gerbang SDN 01 Pocin. Poster tersebut adalah buntut protes wali murid terhadap rencana penggusuran SDN 01 Pocin. Pada Februari 2022 lalu muncul, rencana lahan SDN 01 Pocin akan digunakan untuk pembangunan Masjid Agung. Informasi yang dihimpun menyebutkan, Wali Kota Depok telah menerbitkan surat pada Juni 2022 lalu. Surat itu berisi perihal pengalihan fungsi barang milik daerah, dalam hal ini SDN 01 Pocin, dari Dinas Pendidikan ke Sekda Depok sekaligus usulan penghapusan SDN 01 Pocin dari daftar inventaris Dinas Pendidikan. Rencana itu mendapatkan protes wali murid. Pasalnya belum terjadi titik temu ketika wali murid menginginkan seluruh siswa agar dipindahkan ke satu sekolah atau dibuatkan gedung baru. Sementara kebijakan Dinas Pendidikan Depok adalah memindahkan siswa SDN 01 Pocin ke dua sekolah yang berbeda, yakni SDN 03 dan 05 Pocin. Sementara itu terkait dengan pembangunan trotoar yang menghalangi akses ke SDN 01 Pocin, sejumlah pekerja proyek sudah membuat tangga darurat. Menjelang siang,